Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Video klipnya pastinya seru kan? Nah sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah hebat kan? Nah sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Rumah bau. Wah, ada mangga. Aku mau dapetin satu. Satu. Oh, kumah. Kaget tahu. Wes, gampang. Kaget ya. Baunya bau banget. Aduh, baunya minta ampun. Oh. Wah, kenapa ya dengan mandi? Bau apaan sih? Mandi, tungguin, Kak.
Wah, jangan lama-lama nih. Una bisa telat lari. Iya tah, namanya juga kura-kura. Wes, gampang. Ini juga udah paling cepat. Mondi sudah terlambat belum ya? Oh, belum. Hai Kuma. Hai semua. Kuma, sudah kerjakan PR belum? Wes, gampang. Udah dong, semua udah belum? Oke, itu Kuma ini. Loh, iya toh. Sumo kok ninggalin Kuma? Sumo, tunggu dong. Sumo, tungguin Kuma dong. Baiklah anak-anak, siapa yang sudah mengerjakan tugas? Saya guru, saya guru. Saatnya kita pulang. Kelly, ke rumah Sumi yuk. Sumi buat kue loh. Ayo. Sopan pasti. Ayo, Mi. Hore. 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 Mandi. Mandi, mandi, tungguin Kuma dong. Ah, tidak ah. Sumo, dalam hitungan ketiga kita kabur yuk. Satu, dua, tiga, kabur. Ya, Sumo, tungguin Kuma. Ya, kok Kuma ditinggal sih? Mandi. Sumo. Sumo dong. Mandi. Sumo. Wah, ada Kuma. Kabur. Kok kabur? Sumo, mandi. Tungguin Kuma. Stop. Kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Tahu nggak, anak-anak Indonesia itu selain punya cita-cita yang tinggi, juga cinta damai. Sebab orang yang cinta damai itu pasti banyak temannya, ya kan?
adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Mandi. Wah, ada kuman. Kabur. Kok kabur? Cuma mandi. Tungguin kula. Aduh. Aduh, gawat nih. Aduh, kita ikir dulu yuk. Iya nih, aduh capek banget. Lapar kali Mondi. Iya Sumo, capek banget. Aduh semua capek. Mandi, kok kalian duluan sih? Iya, kita mau cepat sampai rumah. Iya kan Mandi? Iya benar. Kalau gitu kita sama-sama aja. Semua kita tinggalin rumah lagi yuk. Kabur! Cepat kabur. Hai Kuma, kok sendirian? Wes, gampang. Kuma gak pulang? Iya nih, Sumo dan Mondi tidak mau pulang sama Kuma. Bau banget sih Kuma. Bau apa sih Holly? Pantas aja Mondi dan Sumo tidak mau pulang sama Kuma. Mulut Kuma teh bau pisan. Kumaha tuh Kuma? Enggak kok, Kuma enggak makan pisang. Bukan pisang, tapi bau mulut. Kuma teh enggak apa-apa kan? Aduh, mulut Kuma bau banget. Tapi bukan bau pisang. Nah, tadi sebelum berangkat sekolah, Kuma sikat gigi tidak? Yes, gampang. Ya, Kuma lupa sikat gigi. Nah, itu dia. Kalau tidak rajin sikat gigi, banyak sisa-sisa makanan di sela gigi yang membusuk. Lalu, mulut Kuma teh jadi bau. Jadi Kumanya teh dijauhin teman-teman. Yes, gampang. Iya juga ya. Jadi besok-besok jangan lupa sikat gigi lagi ya. Gosok gigi setiap hari. Tiap kali sehabis makan. Gosok gigi dengan teratur. Menjaga gigi tetap sehat dan bersih. Ayo kita gosok gigi. Atas, bawah, kanan, kiri. Gunakanlah juga pasta gigi. Kalau malas gosok gigi. Gigi berlubang dan nyeri. Mulut bau amalus sekali.
gampang. Kuma janji tidak akan lupa sikat gigi. Nah, untuk teman-teman di rumah, jangan lupa sikat gigi ya. Kalau tidak sikat gigi, jadi bau. Seperti kumang, diketawain. Iya, teman-teman. Kalau begitu, Holly dan Kumang pulang dulu ya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Boneka Suroso, Rama dan Adi. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas dan Suroso. Sekarang kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Hudson dan Andy. Animator 3D.
Ini editor. Dolly. Tim kreatif. Tim siapa? Kristi Yesi. Sutradara. Dolly. Produser. Om Jarod dan Kak Puji. Eksekutif produser. Om Tanu dan Om Jarod. Welcome to the